Dua minggu tak bertemu, momen haru Caca Tengker langsung peluk Nagita Slavina usai tiba di Jakarta jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Tinggalkan hiruk-pikuk ibu kota selama 2 minggu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terbang ke Eropa untuk nikmati quality time bersama keluarga di liburan akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Baru saja kembali ke Indonesia, Nagita Slavina pun dikejutkan dengan kedatangan sang adik Caca Tengker yang mengaku sudah sangat rindu berat. Meski tahu sifat gengsi sang kakak yang tak akan mengakui jika dirinya juga rindu sang adik, namun Caca Tengker tetap memeluk erat Nagita saking rindunya. Susrini, Mbak Lala dan Rayanza pun dibuat salfok dengan barbarnya Caca Tengker yang sampai segitunya memeluk Nagita. Susrini lantas menjelaskan ke Rayanza jika mamanya dan bunda Caca sama seperti dirinya dan sang kakak Rafathar. Aduh, nggak boleh mamanya berpelukan sama kayak ada itu berpelukan, ada itu berpelukan, berpelukan. Aja tolong, bukan. Jangan aja aneh sama AA. Apaan? Cuman berapa? Ya bahasa awas. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.